Rektor muda BBFC itu kembali lagi bertemu dengan saya di prediksi HK tanggal 26 Mei 2021. Pada resul sebelumnya tanggal 25 Mei, yaitu 5979, kita coba review kembali prediksi kita tanggal 25 Mei. Dari angka ikut ya bosku ya, angka ikut di sini kita memiliki angka 9 dan angka 7 ya. Angka 9 dan 7, di colok mata bosku kita hanya ada angka 7. Kemudian di BBFS nya bosku, sini kita ada 9, kemudian 7 ya. Dan ini jelas kita JP di 2D ya, karena hopnya ya twin 9 dan juga ekornya. Selanjutnya untuk 2D nya bosku, kita JP di bom ya, 5 line. Ini bomnya sah, 79 nya kita JP bosku ya. Oke, selamat buat sahabat-sahabat kreditor muda BBFC itu yang ikut dengan kita, yang merasakan CP bersama dengan kita. Dan yang masih belum CP, ya jangan berkecil hati, anggap aja ini sebagai tata permainan. Tetap kita harus berusaha. Oke, dan lanjut kita sekarang ke angka mainnya bosku. Namun sebelum lanjut bosku, buat sahabat-sahabat yang baru menemukan channel kita, yuk kita berteman dengan cara berikan like-nya dan tekan tombol subscribe, serta jangan lupa tombol notifikasi agar sahabat kreditor muda dapat mengikuti video kita selanjutnya. Dan jangan lupa untuk share, karena berbagi itu lebih indah kepada sesama teman yang satu hobi. Oke, sekarang kita masuk ke angka mainnya. Untuk angka main hari ini bosku, untuk prediksi kita kali ini yaitu 6, 1, dan 9. Kemudian untuk AI nya 5, 7, 0, dan 3. Dan seperti biasa bosku, ini semua kita versuskan atau kita bolak-balik ya. Ini semua kita versuskan bosku. Dari sini bosku, kita akan menetapkan colok mata. Untuk colok matanya bosku itu 9 dan 5. Kemudian untuk colok bebasnya bosku itu 0 dan 7. Kemudian twinnya selalu dijaga bosku ya, karena kemungkinan ini hari bisa rawan twin. Itu 00 11 99 33 55 dan 66. Selanjutnya untuk sahabat-sahabat yang hobi atau gemar bermain di BBFS, untuk BBFS kali ini bosku itu di 6, 6, 1, 5, 9, 0, 3, dan 7. Ini untuk BBFS nya ya bosku ya. Kemudian untuk top 2D nya top 2D kita memiliki 6 line, yaitu 06, 96, 65, 15, 17, dan 13. Dan seperti biasa bosku, untuk khusus HK ini kita BB ya, kecuali kalau SGP itu 0 BB. Kemudian untuk angka cadangannya bosku, untuk dijaga-jaga ya, 97, 09, 93, 67, 01, 05, dan 91. Dan ini juga bosku ya, kita BB ya, kita BB. Dan untuk angka bomnya bosku ya, angka kuat untuk hari ini yaitu 07, kemudian 30, 59, 61, dan 63. Dan ini juga bosku ya, jangan lupa untuk di BB biar lebih aman. Dan untuk bom nuklirnya bosku, untuk bom nuklir ini kita ada 3 line saja, yaitu 57, 53, dan 37. Nah ini juga bosku, jangan lupa untuk di BB. Kemudian untuk
Membantu sahabat-sahabat kripto muda, saya akan mencoba membantu untuk memangkas angka-angka yang lebih kuatnya bosku ya. Dari top dadanya bosku, untuk angka yang kuat hari ini tuh 06, kemudian 65, 17 dan 96. Untuk cadangannya bosku, angka kuat hari ini yaitu 67, 09, 93, 05 dan 91. Kemudian ini untuk bomnya bosku, semuanya itu adalah angka kuat ya, untuk bomnya angka kuat. Dan begitu juga untuk bom nuklirnya, ini semuanya adalah angka yang kuat. Baik, itu aja bosku ya, semoga saja kita bisa JP. Dan kembali saya ingatkan bosku ya, tetap utamakan prediksi sendiri, sebab saya percaya bahwa prediksi bosku adalah tetap yang terbaik. Untuk itu tetap utamakan prediksi sendiri, anggaplah ini sebagai perbandingan saja. Jika kita cantik silahkan di betting, jika tidak silahkan diabaikan. Dan kembali saya ingatkan untuk sahabat-sahabat Victor Muda Bebas itu yang baru menonton channel kita, jangan lupa untuk like, subscribe dan tekan tombol notifikasi supaya bosku dapat mengikuti prediksi kita selanjutnya, dan untuk berbagi ya dengan teman-teman yang satu hobi dengan kita. Begitu aja dari saya Victor Muda Bebas itu berdoa, nanti malam kita kembali usaha CP. Dan salam satu hobi dan salam.